Lungji Kaborang membawa keempat istrinya menghadiri pelantikannya sebagai salah satu anggota DPRD Sumba Timur terpilih. Politisi PDIP ini bangga mengakui peran keempat istrinya hingga membuatnya sukses maju di pemilihan legislatif. Pria ini pun menggelar syukuran di rumah kerabatnya di Kelurahan Hambala, Kota Waingapu usai pelantikan. Dalam acara syukuran, ia juga didampingi keempat istrinya yang masing-masing berprofesi sebagai peternak, pengusaha walet, kepala desa, dan Satpol PP. Dari empat istri, ia dikaruniai 22 anak, 11 putra, dan 11 putri. Ada perannya semua ya? Ada doanya semua. Ketika pertengahan caleg juga Pak Wartawan, saya juga mau hampir putus asa. Saya mau tidak mau, sudah lagi lah, karena capeknya namanya politik ini punya ongkos politiknya tinggi. Jadi saya bilang istri saya, maju saja, karena memang kita punya keringat sama-sama. Anak apalagi sudah jadi anggota daerah, fokus terus anak, fokus masyarakat, apalagi kita mau ini masih susah, masih terpencil, jadi cukup sudah. Jadi ya, cukup sudah empat istri ya, jangan lagi tambah lima, alasan bapak. Keempat istri meminta Lungji Kaborang fokus melayani masyarakat dan mendidik anak mereka. Dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu, iNews melaporkan.